Sekarang kita lagi di sekitaran Danau Poso. Ini lagi ada di Watu Yano. Di sini kita bisa snorkeling karena di bawah danau ada batu yang menggantung. Ini tiga orang Belanda lagi asik snorkeling. Kedepannya mereka bilang bagus untuk diving. Begitu Ita ya? Iya, betul. Ini pertama kalinya ada orang Batak yang datang di Danau Poso. Dia datang bersama dengan teman-teman dan suami. Harap pulang promosi Danau Poso ya. Oke.